Tiga hasil gitu kamu? Iya. Untung berapa? Untung 1000. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Saat ini adalah masa yang cukup sulit bagi kita semua. Di luar, banyak orang yang tetap bekerja walau sedikit mendapatkan hasil di masa pandemik ini. Mari kita tularkan semangat untuk bantu sesama. Berbagi rezeki. Saya Zia Latas. Kita berdua siap membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan bagi pemirsa yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya, bisa melalui MNC Peduli yang ada di bawah sini, ya. Nah, bagaimana perjalanan kita berdua hari ini? Ya, dan siapakah penerima rezeki kita kali ini? Maka itu terus aja ikutin kita berdua di Berbagi Rezeki. Pemirsa, sekarang saya mau mencari siapa yang pantas mendapatkan bantuan dari Berbagi Rezeki hari ini. Ya. Tapi seperti biasa, saya nggak mungkin penampilan seperti ini. Saya harus menyamar. Nah, pemirsa. Begini nih penyamaran saya. Tukang timbangan keliling. Bang Ling, Bang Ling, siapa murid timbang? Bang Ling. Nah, gitu. Pemirsa, yuk ikut saya. Timbang, Bang. Misi, Bu. Mau nimbang, Bu. 2000 aja kok, Bu. Makan, Bu. 2000 aja kok. Biasa saya buat ya, makan. Iya. Dia pagi tadi keliling-keliling. Oh, iya. 46. Ya. Biasanya berapa? Kalau betul. Ini lagi turun. Oh, turun ya. Aduh, alhamdulillah. Tapi Bu, silahkan Bu, nimbangnya. Iya, maaf, nimbang dulu. Iya, 46. Ya,
Makasih, Bu. Makasih ya, Bu ya. Mari, Bu. Bu, Mbak, mau nimbang? Tadi udah nimbang di sono. Kamu ini neduh juga? Neduh? Iya. Kamu jualan apaan? Pempek. Berapaan? 1-2 ribu. Udah lama jualan pempeknya? Dari kelas 4. Loh, kelas 4. Kamu kan kelas berapa? 6. Berarti udah 2 tahun ya? Iya. Siapa yang bikin pempeknya? Ini sendiri orang. Atau mama atau bapak, ibu? Ngambil. Bagi hasil gitu kamu? Iya. Untung berapa? Untung 1 ribu. Kenapa kamu jualan? Emang gak sekolah? Kan libur. Maksudnya corona? Iya. Oh. Bukannya tetap belajar kalau corona di rumah? Iya, cuma itu kan sekarang lagi gak belajar. Gak ada pelajaran masuk gitu. Gak ada pelajaran masuk, kamu iya. Jualan. Disuruh siapa? Kamu sendiri. Kenapa? Emang ibunya gak kerja apa? Kerja sih, cuma lagi tutup. Jualan apa ibunya? Bukannya jualan. Apa? Kerjanya salon. Siapa namanya? Johan. Johan? Iya. Terus kalau keliling kemana aja Johan? Kemana aja, keliling-keliling pokoknya. Bakal buat apa uangnya biasanya? Buat orang tua. Buat orang tua kamu? Benar. Buat itu makan. Kamu tinggal sama siapa? Mama. Mama? Iya. Papa mana? Meninggal. Papa meninggal? Udah lama. Mama kamu sehat? Sehat. Enggak. Hah? Enggak. Enggak? Iya. Sakit apa? Paru-paru. Kapan sakitnya? Dari kapan kamu? Kata mama itu penyakitnya udah 18 tahun. Lu gak berobat ke dokter? Berobat sih berobat, tapi gak sembuh-sembuh. Itu awalnya kamu jualan pempek nih dengar dari teman kamu atau kamu nyari sendiri atau dari ada yang nawarin dari teman. Ini dari GTV, nama acaranya Berbagi Rizki. Nah, tadi kakak udah ngobrol sama Johan, nanya Johan jualan gimana, kenapa Johan jualan, kemauan sendiri kan? Iya. Nah, akhirnya kamu berhak mendapatkan bantuan dari kita, ya. Ini sembako. Nah ini buat Johan sama adik. Johan bawa pulang ke rumah, kasih mama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau kakak ke rumah Johan boleh nggak? Mau ketemu mama kamu? Boleh. Maskernya pakai deh, Johan. Yuk, jalan situ yuk. Saya dari GTV Berbagi Rizki ya. Memberikan sembako untuk Johan. Ini kita ada mamanya, mari adiknya di rumah. Nah ini sembako dari kami buat kalian semua di sini ya. Saya harapkan sangat-sangat bermanfaat. Makasih banyak ya Pak ya. Iya. Tapi Johan cerita, ibu udah nggak kerja lagi atau masih kerja? Nggak kerja Pak. Oh. Nggak bisa kerja. Karena? Karena sakit terus. Oh gitu. Nah, kerja dulu lah. Lalu sakit dulu, ingin mau berobat sih, mau melintasin. Iya. Kenapa nggak berobat, Bu? Dari wabunya.
kemana, Mbak?